Iko ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua coach yang sudi untuk bersama-sama dengan program kita petang ni yang kita namakan program Sembang Santai bersama dengan coach Fidaus Salim. Yang mana coach Fidaus Salim ni adalah jurulatih negara dalam acara Lompat Jauh dan Lompat Kijang. Jadi saya dengan ini kita bernama pun nama Sembang Santai. Tak saya rasmi. Jadi saya serahkan kepada Coach Fidaus lah untuk nak mulakan kita punya sembang santai petang ni. Okey, sila Coach. Gelombang. Dua lima satu. Okey, Saiko dan selamat tengah hari semua. Kita nama pun sembang santai kan. So kita ada lah topik yang apa? Yang betul-betul kita nak plan. Tapi kalau kita cakap pasal lompatan ni, kalau kita nak sembang santai ni, kalau pada saya lagi baik ada feedback dulu. Maksudnya kalau kita ada tajuk yang coaches lain selalu tertanya-tanya ke, dari situ kita try kembangkan dia punya ni lah. Kalau tidak, satgi saya nampak daripada daripada apa, daripada angle lain yang untuk improve ke apa ke, yang coaches lain tertanya-tanya pasal benda yang lain, so nanti tak ada benefit sangat. So kalau ada apa-apa, kita dari situ baru kita senang mula kot. Okey, boleh-boleh. Kalau saya lah, kalau saya sebagai dari kacamata saya, kawan-kawan jurulatih, saya pun kira kita baru lagi lah dalam jurulatihan ni. Yang masalah utama yang coach-coach baru, yang baru nak start lah, dia masalah dia nak tentukan run up tu coach. Yang coach ada cerita kat kita tu, ada tiga coach ada share yang kita hari tu. Run up, run up. Ha, tentang run up lah. Itu yang menjadi run up dengan take off antara yang masalah utama lah jurulatih-jurulatih baru. Dia nak tentukan run up tu, nak tentukan take off dia macam mana, itulah. Itu kira zero lah, from zero lah sebagai coach baru lah. Itu masalah. Nanti kalau kita boleh kembangkan lagi lah, coach boleh pecah lah. Pergi kepada advance sikit. Selamat datang. Boleh coach? Boleh eh? Boleh kot. Ha. Boleh. Okey. Yang tu kalau kita ada video menarik sikit kot. Ha. Dia kalau kita kalau video daripada YouTube pun boleh kan? Boleh. Coach buka YouTube. Lepas tu dari situ kita Kita share, coach boleh share dalam screen. Komen daripada situ lah. Ha, boleh. Video-video yang sedia ada yang coach dah rakam yang ada kat YouTube boleh? Saya try tengok. Okey, sebelum tu lah saya nak share sikit lah ni. Okey, yang saya rakam kat YouTube tak ada lah. Cuma saya share dulu pasal berkenaan apa. Apa yang saya programkan untuk Andre dan yang lain lah masa SEA Games tu. Boleh. Saya share dulu yang tu. Yang ni daripada segi mana tahu yang tadi tu. Saya dah hilang. Saya buka sekejap. Daripada gym punya training program lah. Yang aku. Sekejap, mana saya dah save tadi ya. Yang tadi tu. Tapi kalau semua cakap. Tak apa, aku mula dulu. Masing-masing menunggu ni, menunggu. Nanti bila aku, aku dah menunggu. Tunggu dah itu. Tengah panas nanti baru kita boleh nampak apa aku share dulu. Tidak, macam mana tadi? Kita cuba balik. Mana tadi? Bentangkan kan? Bentangkan kan? Seluruh screen. Share.
Okey, baik, nampak. Dia belum keluar lagi. Oh, tak keluar lagi ya. Okey, tengah-tengah. Okey. Ni muscular strength development ni. Pyramid system. Okey. Okey. Okay. Dia tajuk dia kat sini training load dengan intensity untuk untuk gym training lah. Sepanjang 12 minggu toward SEA Game untuk Andre dan lain-lain lah. Tapi memang macam ni lah. Yang ni untuk Andre lah. Boleh katakan kita ada week 1, week 2, week 3, week 4, lepas tu week 5, week 6, week 7 ni. Week 7 ni adalah masa fasa habis-habis. Week 7 ni hujung minggu ni first game kita kita start lompat lah. Maksudnya kita start lompat dekat Perak. Time tu kita buat dekat mana eh? Ada Perak yang bukan buat dekat Ipoh tu. Buat dekat sekolah mana tah. Yang dekat sikit. Buat dekat Perak. Okay, ni first game tu lah. Masa di load week. Di load week maksudnya tengah tight lah. And then kita sambung week 8, week 9, week 10. Week 10, lepas tu week 10 ni habis kita ada game dekat dekat Beruang kot, Beruang Sabah. Lepas tu patah balik pada Beruang tu minggu depan tu masa week 11 tu 13 ni kita dah lompat dekat KL. Dan minggu dan week 14 tu game lah. Okay, kita patah balik ya. Okey, rencananya sebeginilah. Okey, kami start dengan muscular strength development. Kita buat progressive overload. Yang ni kita buat saya ingat apa? Saya pun kadang tak ingat, kena tengok. Okey. Kos yang 4 minggu lepas tu. Kolom-kolom tu apa, boy? Dia ada kolom-kolom tu apa tu? Oh, kolom ni dia punya. Okey, kolom-kolom ni dia punya apa? Kita panggil ulangan lah. Okey. Okey, ni ulangan ya, ulangan. Ulangan dia satu ulangan, dua ulangan, tiga, empat, lima. Baik. Kita buat 44%. Set pertama ada 5 kali. Lepas tu 5 kali kita buat 2 set lah. Ni satu set lagi, ni kat kanan ni satu set, 2 set lah. Yang ni piramid sistem yang saya update yang ni adalah lebih dia punya loading dia ada kurang banyak lah daripada sebelum ni. Kurang banyak lah sebab saya tambah kita punya session gym training session kita, sebab sebelum ni kita punya gym training session kita 3 kali seminggu, tapi bila kita buat yang ni gym training kita adalah apa 5 kali seminggu kot. Kita buat Isnin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, Khamis pagi dengan Sabtu pagi. Ha, betul lah. Kita kurangkan dia punya loading per session tu. Kita tambahkan session untuk gym tu lah. So untuk dia orang kita prepare SEA Game untuk Andre dengan Lokman apa semua. Lokman tak pergi SEA Game tapi dia PB jugalah 787 kan. Kita punya training session boleh kata satu hari tu 3 sesi lah. Oh, ni daripada persen daripada 1RM test lah, iaitu yang coach dari kita. Betul. Semua persen ni sesi ni yang kita decide ni ada daripada 1RM test lah. So kalau kita decide untuk ni untuk kata week 1 sampai week 4 ni masa atau exercise apa yang kita pilih, semua macam mana pun kita akan go by intensity ni lah. Tak kisahlah kalau kita nak buat bench press ke, nak buat squat ke, apa benda ke. Yang refer dia punya intensity program, ikut saya refer yang ni lah.
Okay. Contoh jenis-jenis latihan masing-masing lah. Ada Coach. orang yang macam ni. Ya, ya. Gue nak tanya ni. Okay, dalam week 1 tu, dia ada kolom, ada 10 kolom lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolom-kolom tu, Nah. setiap kolom tu mewakili apa? Day ke? Day ke ataupun macam mana? Okey tak? Yang tengok ni bila week 1 ni kan? Aha. Kita tengok ni week 1 ni. Okay. Bila kita cakap pasal week 1 ni, yang ni adalah satu hari punya session lah ni. Oh, okay. Maksudnya kalau minggu tu, kalau kita tiga kali seminggu kan, intensity dia sama lah. Mungkin exercise je berbeza. Okay. Macam tu lah sebab. Kecuali untuk latihan yang tak sama tak? Saya buat exercise, saya buat satu hari macam strength, lepas tu saya buat satu hari yang power. Yang power punya exercise pun saya ikut dia punya intensity ni juga. Cuma contoh kalau kita buat macam power punya exercise, kita buat contoh snatch. Kalau snatch kita buat 60% tu, daripada kita punya anak rem snatch pun laju lah, maksudnya lakuan dia. Macam tu coach, lah. Ni selamat datang ucapan untuk Coach Nazmizan ni. Uish. Legend, legend. Alhamdulillah. Ada simpan lagi gambar saya yang tak angkat brother. Aha, gambar simpan. Oh. Okay, teruskan Coach, teruskan. Okay, yang kita buat macam tu lah. Ni brother ni ada sharing sikit lah saya punya program strength training 12 minggu. Boleh. No problem. Kita sama-sama tengok. Kita PC game hari tu. Tak ada lah makan kurma pagi-pagi buta masa sahur tu, tak ada lah. Siapa je. Coach ni dah tahu, brother Nazmizan ni cukup lah disiplin dia sebilik dia dengan dia. Aduh, bohong, tengok bohong. Teruskan, Pak. Kita baru umur berapa, idola tengok dia, wah, bagus lah training. Mak wak kurma, pagi makan kurma, bangun awal, sahur kurma, pergi training. Wah, oh, boleh ambil poin tu. Rahsia kurma. Okay, teruskan. Okay, macam tu lah. Yang ni contoh ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni 5 rep lah. Oh, rep. Okay. 5 rep. Okay, ni set 1. Ini set 2. Belah sini, belah kanan ni set 2. So, 2 set. Okay. Yang ni pula 5. Okay, 2 set. Lepas tu, makin berat dia, semakin kurang lah ulangan dia. Okay, macam tu. Kalau tengok ni, kalau ikut kita buat bila training ni, macam sebenarnya macam dia punya loading tu macam kurang lah sikit. Sebab dia macam tak banyak pun set dia. Tapi setiap satu session ni kita buat 3 ke 4 exercise lah. Tapi kalau kita firm untuk beberapa exercise tu, contoh 3 exercise, kita select 3 exercise ni, kita true lah sampai habis 4 minggu tu. Intensity yang berbeza. Okay. Faham. Banyak cakap ni kalau Syazwan ni terror ni. Okay, kita habis minggu keempat sampai 72%. Saya dulu saya tu 10% ni, tapi saya tak tahu nama-nama. Kalau percentage banyak ni, intensity banyak ni, apa nama dia. Bila kita refer balik, oh kita tahu sampai bawah 72 ke bawah tu, dia ada muscular strength. So saya letak lah tadi muscular strength. Ni dalam fasa, dalam periodization tu, under Si anda di sini GPP lah. GPP yang okay. 4 minggu pertama GPP tu. Lepas tu muscular endurance, hypertrophy. Sampai minggu kena habis sampai 80%. Dia makin sikit lah. Habis 6 minggu. Minggu ke-7 tu kita buat post test . The rest 2 hari kita warm up buat test. Kita mak buat test, kita rest lagi. Weekend tu kita ngam-ngam. Cun weekend tu ada boleh buat, boleh lompat lah first game. During dekat post test. Okay lah tu. So, kita habis satu GPP. Lepas tu kita buat satu test. Termasuklah actual jam punya test. Ngam-ngam satu time.
Timing cantik sikit masa tu. Coach dilut tu strength ya, strength training. Coach kurangkan dos, kurangkan rep semua. Sepatutnya dia memang dilut lah, dia kan dia kurangkan ni, kurangkan loading dia. Dari banyak daripada apa, start 5 kali 2 set, yang dah jadi 4 kali 2 set. Week 7 ni memang kalau ikut dilut, bukan dilut dah, dah macam recovery week lah sebenarnya. Week 7 dia recovery. Recovery dengan post-test. Okay. Sebab kalau buat strength training program macam ni, dia week recovery tu sangat diperlukan. Dia boleh buat seminggu, dia ada yang buat 2 minggu pun ada rasanya. Tapi dulu sebelum-sebelum pernah Kuan Amri cakap dia buat, saya tak pernah belajar lagi. Dia buat 3-1. Yang tu level 3 punya course kot, dia orang ada course, dia orang ada belajar kot. 3 minggu load, 1 minggu recovery. 3 minggu load, 1 minggu recovery. Ada yang jad cadangkan tu satu minggu macam warm up, 2 minggu load, 1 minggu recovery. Itu block apa mana pada tak. Saya tak pandai semua. Okey, lepas tu minggu ke-8 kita dah start maximum strength. Saya rasa banyak yang saya tekankan dalam latihan saya bab-bab benda macam ni ya, benda-benda gym eh. Strength punya, conditioning punya. Sebab saya rasa saya tahu banyak sikit benda ni. Saya lagi confident sikit lah benda-benda ni. Sebab saya tak ada, tak pandai lah bab-bab lain. Yang ni pun nasib tahu eh. Okay. Coach dah familiar lah dengan gym semua, dah biasa. Mungkin lah kot. Ini lembu macam dulu, kita ni boleh lah, boleh dapat gambaran sikit-sikit lah bila coach tunjuk balik ni kan. Dulu kita training dengan foreign coach, dengan foreign coach Russian, dia yang banyak strength training. Tapi kadang-kadang adalah banyak lah benda-benda kita buat yang dia. So kita nampak flow dia macam tu. Tapi mungkin kita tak letak betul-betul dekat kita punya graf progression kan. Kadang-kadang macam ada orang dia, saya tengok mana dah. Contoh kadang-kadang macam ada macam jurulatih-jurulatih, kalau macam dulu coach Victor dia macam kira kita buat training, kita dah ikut, kita set target untuk strength banyak ni nak reach. Contoh kita reach and up, tahun tu kita punya strength squat 150, 100, yang lain apa, bench press 100. Then kadang-kadang bila kita dapat banyak tu pun, apa yang dia kurang, yang saya rasa yang dia macam less monitoring dekat bab progression, actual progression untuk jam lah. Contoh macam kalau kita contoh tahun ni kita punya best strength 150, so kita lompat ada 7 meter contoh. Then next year kita improve lagi strength 180, tapi kita punya contoh berarti kita punya distance tak improve. Contoh senario lah. Andre punya daripada 2018 ke 2019, jauh tu dia punya tu 50 cm, dia kurang dekat ni. Betul, dia punya triple jam lagi banyak. Pasal triple jam sebelum ni dia familiar coach dengan strength sebelum dia masuk ke ni dengan coach? Tak. Okay, dia kalau bab ni bab bagus ni, bab penting ni. Saya kalau saya nak pilih atlet, contoh kalau sekarang saya nak pilih atlet untuk kemasukan Rayu kan, kalau kita nak ambil talent daripada luar. Kalau atlet tu macam dia dah familiar dengan banyak strength training, saya tak minat sangat. Walaupun dia dah lompat bagus. Sebab saya rasa macam kelebihan dalam program latihan saya macam strength training je.
kalau dia datang je, saya ingat tak nampak lah dia akan improve banyak. Tapi kalau ada jenis-jenis macam Julate yang banyak buat coordination, plyometric banyak, power punya style banyak, dan kalau bila dia start apply strength training ni, dia punya progress akan banyak. Kat Andres, saya ingat dia kat sana banyak plyometric banyak. Plyometric banyak, dekat Sabah plyometric banyak, lompat banyak. Tapi yang saya kat sini, saya kurang benda tu sebab saya tak nak budak-budak ni cedera. Sebab kita, dia banyaklah nak ya, banyaklah progress plyometric yang asas tu, yang kalau kita tahu boleh buat tak cedera. Tapi saya rasa yang asas tu saya baru buat tu, belajar dengan Ko Nizam, dengan coach apa? Ko Puat. Sebab kita dulu dah pergi ke national athlete, buat yang macam national athlete tu buat lah kot. Kalau plyometric tu semua yang dah high level dah lah. So kita tak ada apa-apa. Okay, kalau budak baru tu, kalau buat yang tu, mulalah sakit lutut, sakit ankle, sakit pinggang. Belum apa-apa, dah cedera teruk. Just leap days lah kan. So saya gue kat sini, saya gunalah pendekatan strength ni. Dia boleh, yang bagus dia, injury prevention tu tinggi lah sikit. Yang cons dia, mungkin dia akan sebenarnya progression dia bila kat umur 18 atau ke atas tu mungkin slow sikit. Mungkin kalau kita buat macam ni, dia ada, mungkin ada pendekatan lain selepas tu. Kalau orang dah buat plyometric power banyak, kalau dia tak cedera, dia boleh through beberapa tahun dengan training tu, bila kita buat macam ni, inilah mungkin step seterusnya. Contoh macam Andrea ni, dia ngam lah step seterusnya dia ni. Padahal masa dia lompat masa 2017 ni. Tak, itu besar sikit nampak. Dia umur berapa coach Andrea ni? Saya 2017 ni Prayu ni. Prayu. Dia datang dah sebelum masa dia 2016. 2016 tu best dia 7.11 ke. Ini 2017 ni, selepas kita training berapa minggu lah? 3 ke 4 minggu kot dia pergi Sigma tu. Okay, dia buat 7.24. Time ni dia lompat kijang tahun tu, dia lompat 14.5 je. Padahal best dia 14.91 kot. 14.91. Time ni Nazri dah lompat 7.37 lah. Nazri dah lompat 15 meter lah. Tapi Nazri dah, sebelum tu dah go through kita punya session strength training apa semua. Memang strength dia lagi banyak lah pada Andre time ni. Then 2018, Andre 756, Nazri sini, Nazri 754. Beza 2 cm, eh, 3 per jam beza. Dah beza banyak lah, dah start beza lah. So tahun ni banyak lagi, dia macam Andre ni, dia macam progress dia tahunan tu macam 50 cm tu logik lah, 40 cm tu mesti boleh dapat. Kalau macam ni tengok, Mahira dia start slow dah sikit. So dia 5.99. Okay, bila dekat sini lah kita boleh tengok kepentingan sprint tu balik. Satu meter berkaitan sprint lah. Time ni lah pentingnya. Kalau apa yang saya rasa lah, tak tahu betul tak betul, kita tak tahu lah. Pentingnya sprint bila kita macam Mahira ni, okay, start bila dah lompat 5.99 dengan 12.66 ni, dengan dia punya 100 meter 13.33 second ni, bila kita tengok mana-mana referen yang orang dah buat study apa semua, tak ada orang lari 13.3, lompat 5.99, 12.5 ke atas ni, tak ada. Semua banyak lari bawah 13 kurang-kurang. Kalau ikut kita punya national record pun 6.29, national record adalah 6.29 meter. Time ni dia lari 11.75.
Tahun 75 laju tu. Maksud dia ada perkaitan eh. Ada dia memang dia memang spray ni memang kaitan sangat rapat lah dengan dengan apa? Dengan jam lah. Kalau contoh kita tengok macam Azim kan, lari 10.5 kan. 10.5 lompat 6.9, senang dia lompat. Mudah untuk dia. Tapi kalau kita Andre tahu 11.20. 11.20 dia boleh lompat 8.02. So kalau kita boleh improve dia sampai 10. Kalau tengok, saya tengok daripada yang progression timing daripada coach Japan tu, kalau kita nak Andre lompat 8.50 meter, dia kena target timing dia adalah 10.70, maksimum 10.5. Pak, Andre punya 60 meter, 80 meter, berapa? Oh, dia punya 40 meter laju. Saya pada rasa mungkin Andre dia punya, sebab kalau tengok pada 100 meter dia sebelah dua kan. Tapi pada rasa mungkin dia punya 60 meter dia tu, pada rasa mungkin dia top memang laju. Pak, kibat kalau macam macam contoh macam long jump lah, dia punya jarak dia mungkin Andre mungkin ambil lebih kurang dalam 50, berapa meter? 60. Ah, 40 meter. Jadi mungkin dia punya, dia memang top speed lah. Tapi kalau dia, kalau kita tengok macam sprint ni, pasal dia jarak dia jauh 100 meter. Kalau kita tengok macam long jump, dia mungkin dalam paling jauh mungkin dalam 45, 50 macam tu exactly. Kalau world mungkin 50 lebih lah. Andre mungkin 40 ngam-ngam buat je kak. Dia memang pakai top speed. So memang dia, dia memang short top apa ni, dia punya short speed dia tu memang memang laju lah. Ni ya, ni pada tengok based on timing 100 meter lah. Sebab kalau macam brother sendiri pun macam lompat tan pun, kalau kita tengok pada lompat tan ni dia berkumpul memang kita speed memang semua semua perlu, macam lompat jauh, kijang ke, lembing ke, lompat tinggi, semua nak speed pasal kita nak carry kita punya ni. Tapi kalau macam macam brother belajar dengan Wak, dia ingat tak 2010 lah yang kita lompat jauh dekat Tebuk Kedah. Wak beritahu pada, pada cepat nak jatuh. Tapi waktu tu speed pada 10.9 kan. Tapi bila Wak cakap itu, pada memang pada tak, tapi saja seronok nak nak masuk lompat jauh kan. So pada cuba try, lepas tu cuba hold lepas, lepas tu boleh lompat 6.9 lebih kan. So mungkin kat situ boleh, Wak boleh tengok lah speed dengan keadaan, sebab dia banyak orang kata faktor yang boleh ni, mungkin dia punya hold atau udara tu lama, dia hang mana hang atas udara tu, lepas tu dia punya power take off dia, mungkin mungkin boleh tengok kat situ lah. Sebab ini bukan bidang pada, kalau macam speed tu mungkin Wak boleh tengok 60 meter, lepas tu mungkin boleh tengok dia punya speed endurance dia, sebab mungkin sebab dia mungkin 6 kali nak lompat kan, kalau 40 meter kalau 6 kali dah 240, dia nak rest lagi, nak tunggu orang lah. Mungkin mungkin kat situ faktor-faktor tu boleh tengok lah, yang tu lah rasa-rasa lah. So kiranya masa time tu dah dah nampak dah talent nak jadi jurulatih tu ada dah. Hai, tak benda tu ada, semua orang ada, semua semua orang ada kelebihan masing-masing. Mungkin dari segi dia macam di sekolah, mungkin cikgu tengok budak ni walaupun daripada main bola boleh tukar ke, mungkin masing-masing mempunyai yang kata apa ni, kelebihan masing-masing lah untuk tengok tu. Tapi macam macam dari segi Andre ni, sebab what, kita tengok dia spring dia sebelah dua. Tapi tengok dia punya lompatan, lompat jauh dia 8.02. Maknanya dia ni dia punya macam 60 meter dia, 40 meter dia macam Wak kata, memang memang dia 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 memang power lah. Sebab tengok dia pun memang jenis yang memang dari segi otot dia pun, dan tengok dia lari memang dia jadi guna power dengan speed lah. Hari tu pernah ambil time dia punya masa dia buat run up kan. Run up dia 40 meter ngam-ngam. Dia punya time dia 4.51 kot lah run up dia. So mungkin mungkin tak mungkin kot mungkin 20 21 mungkin Wak boleh tengok lah macam 300 dia berapa, 150 mungkin nak kena banyak kat situ lah, sebab nak bagi dia boleh 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 macam mungkin nak tengok juga dia lompat tang ke berapa dia lompat 8 ni. Mungkin sebab ada setengah
bila lompat tahap kelima tu mungkin dia dah mungkin kurang, mungkin tu boleh tengok dari segi speed dia mungkin yeah. Lepas tu yeah. Kalau 8 orang nak tunggu geliran apa semua kan ha. dia bak endurance repetition lompatan ni dia tak kisah lah. Dia sebab so far atlet yang paling konsisten setiap jam ni Andre ni dia paling konsisten lah walaupun dia batal time batal ke first jam second jam dia boleh lompat sama je kat situ je sebab tu kita tahu dia akan boleh buat lah sampai lompat talas ni first jam batal first second jam tu 2 jam tu batal lah maknanya lagi jauh daripada 802 ni 802 ya tapi batal lah tapi dia memang dia punya kelebihan ni sebenarnya memang 40 meter short sprint ni short sprint dia kalau ikut dalam grup ni short sprint paling laju adalah Nazri Nazri si paling laju short sprint even 100 meter dia pun 100 meter dia pun itu 182 182 kat KL baru ni lah dia betul lah, macam banyak faktor juga ah macam speed apa betul macam when apa ni buat bagi tahu lah apa dan nak pull atau udara tu jangan cepat landing tentu technical punya part lah baru tengok sebab speed kalau kita tengok speed macam Azim macam buat tadi ni memang 105 tapi 105 tu kita tengok mesti dia dah boleh lompat 7 meter lebih kan tengok compare dengan Andre sebelah 20 kan tapi dia boleh lompat 2018 756 mungkin banyak faktor lah yang mungkin dari segi run up dia lepas tu power last 3 step tu yang buat ajar berada tu 2018 tu dia buat 11.24 Andre ni 2018 11.24 2019 11.20 sikit je improve kat sprint tu itulah maknanya sprint ni mana kalau pada tengok mungkin dari segi kalau you ada top speed you ada sprint macam boleh buat 10.5 macam Aziz tu satu advantage lah bila compile solid dengan you punya power you punya boleh hold atau udara lebih dia boleh pergi jauh lah macam itu tu boleh tengok macam Kalwis punya jam lah dengan top speed dengan macam tu lah tapi kalau dapat yang tu memang solid lah budak kita mungkin Andrew ni mungkin ke depan mungkin boleh dapat lah slow lah untuk spring yang tu boleh dapat tu tu yang kadang-kadang saya tengok kan banyak sprinter Malaysia yang lari laju-laju ni kalau lagi ingin lompat play lompat at least yang lagi ingin berkima tu kalau average dekat dunia ni saya selalu pergi tanya bila pergi game saya suka tanya coach tanya atlet-atlet tu you punya yang mana dah lompat 8 meter lah tanya you punya best 100 meter berapa lah yeah. Average yang lompat 8 meter dia punya semua kalau yang tanya yang mesti lari 10-500 meter maksudnya bila kita tengok kita tahu okey nak lari 10 nak lompat 8 meter kita kena lari 10-5 dan itulah kita duduk set dia dulu kita kena lari 10-5 baru kita boleh lompat 8 meter tapi bila kita tengok kita boleh buat dengan sebelah dua kita boleh lompat 8 meter saya dah rasa grup-grup ni okay, hello. Boleh teruskan. Ada, teruskan. Abah, saya tiba-tiba senyap tu kita. Masih tengah fokus. Okay. Tengah. Semua lari 10.5. Saya tanya mana semua 10.5. Tapi bila kita tengok kita boleh buat dalam 11.20 kita boleh lompat 8 meter. Tapi bila kita tengok banyak study yang ada semua dia letak 10.5 tu dia punya turning point lah daripada 7 meter nak ke 8 meter ha, memang 10.5 so kita rasa kita jauh lagi perjalanan nak lompat 8 meter ni so saya pergilah ke arah technical part banyak strength training susun cantik-cantik sikit tapi kalau ikut yang si Nazri ni kalau ikut yang study daripada coach Japan tu dia buat dalam range 10.8 ke 10.9 ni memang sepatutnya atlet tu akan lompat 7.5. Ha, yang ni dia ikut buku dia tu. Ha, inilah yang tepat lah ikut buku dia ni. Perkaitan dia tu. Kaitan sprint 100 meter dengan dia punya distance jumping. Tapi overall yang lain semua tak lari laju tapi lompat lebih jauh.
macam kalau Mahira ni dalam kalau 13-3 ni dalam dia punya jadual tu tak ada pun. Dia ada 12-8 ni kawan. Paling slow 12-8 untuk lompat 5-0. Dia strength kot coach. Dia kaki dia power. Okay, kalau kita cakap pasal strength, kita cakap strength macam si Nadia dengan Kitana, tak ada. Nadia dengan Kitana lagi kuat strength dia orang. Okay, Nadia lari 100 meter 12.39 PB dia. Dia punya best dia baru 6.24 je. Kalau nak compare gap dengan 5.99 tu sikit je. Dalam 25 cm dia. 25 cm, tapi dia punya speed beza 1 saat. Sprint yang ni 13.3 beza 1 saat. Geng tu lagi kuat, geng tu lagi laju. Yang kurang geng tu adalah yang kurang Ketana baru-baru dia dah dapat dah benda teknikal. Nadia technical part je. Tapi bila teknik tepat, saya dah cuba polish geng-geng ni, group ni, dia akan ada limitation dia lah. Dia akan ada limitation tu, kita tahu okay, sekarang kita kena improve apa benda selepas ni. Yang saya nampak overall nak kena improve adalah sprint dia lah. So far kadang kita tengok Nazri ni, dia lompat 75, tapi bila kita tengok dia punya apa yang coach tu, dia PhD dia untuk coach untuk jumping lah. Yang ni sebenarnya betul dah lah. Cuma kita kat sini, contoh macam Raihan ni pun dia lompat 7.35, dia punya best dia 11.3 je. 11.30 silap. 11.30 100 meter. So kalau orang tengok, saya rasa bila tengok, oh geng-geng ni mungkin teknik bagus kot. Strength pun tak adalah kuat mana pun. Biasa je macam Fatin berapa lari? 13.60. Lompat 5.49, 11.9. Tak bagus pun sebenarnya. Kalau Zaidi lagi lah ni Zaidi. Zaidi kan? Zaidi 12.20. Aduh, tu ada meter dia. 4.697. Strength pun tak ada lah. Strength pun biasa je. Banyak lagi orang kuat. Macam kuat lagi atlet Syam. Memang atlet Syam belum pak kuat lagi lah. 7 meter, 7.0. Teknik eh, macam coach Nabizan cakap. Teknik Mahira. Saya rasa kan ni banyak yang betul kan, memang teknik lah. Teknik lah kan. Tapi kita bila kita buat test pun, saya tengok saya cari saya ada buat, kita ada buat test dengan apa? Kita ada buat test dengan, sekejap saya buka boleh. Test dengan Jack Adrian hari tu. Test atlet ni lah. Saya ada simpan sini ke tak? Kalau tak ada rezeki lah. Coach, kita end kita punya meeting ni pukul 4 boleh coach? Ya, boleh. Boleh. Apa teruskan lah coach. Saya coach. Okay, lama. Tak apa, boleh nampak tu. Kita saya cari tak jumpa lah. Sat. Nampak pun. Semua senyap. Tuan Ali senyap. Syazan memang macam tu. Dia diam je Syazan. Okey, jom kita tengok. Okey, kita review lompatan kau ni boleh? Nanti kau akan faham sikit. Boleh. Saya hari tu saya buat dekat apa? Dekat Terengganu tu, saya guna atlet ni lah untuk review technical run up sampai landing. I
ni apa atlet Cuba tu. Juan Miguel Echeverri tu kan. Ini satu contoh yang baik untuk apa? Untuk lompatan kita cuba breakdown tengok dia punya hilang pula dah. Mana tadi? Sorry. Dia perak sikit. Tak apa, gue santai kan. Santai-santai. Sambil-sambil cari file. Santai. Santai kan. Nama pun santai. Nama pun santai. Okay, saya agak-agak line kat sini cantik. Tak keluar pula lah kenapa. Dia video slow sikit YouTube. Oh ya. Haa. Laju lah. Okay, ni yang John Miguel kita tengok dulu sekejap saya try. Okay, kalau sekejap kita tengok, lepas tu tengok dia punya run-up. Run-up apa yang Cuba buat. Yang tu yang banyak yang kita guna apa sebenarnya. Awak tak cantik pun. Kita ambil cantik sikit. Kita ambil cantik sikit lagi orang tak nampak. Kita pun tak nampak. Benda berat kot coach. Ha? Bila video dia agak berat sikit. Bila video dia agak berat sikit kot. Sebab kita pun dah ni kot. Tak apa tak apa. Kita pakai. Fine. Jadi why is that code nama? Ibu call. Kalau video yang dah siap tak dirakamkan mungkin ada dalam file dah download mungkin. Okay. Wah, wow, okay lah kot noh. Sat, sat. Okay, kita cuba tengok ah. Tengok dia jalan. Okay, cuba tengok nampak. Kalau nampak ah. Telur pula. Putih-putih ya noh. Tak apa abang nanti. Mungkin bila YouTube dia dah slow. Tak apa nanti tengok balik. Okay, tak apa nanti kau tambah tengok balik. Dia ranak ni sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dia punya ranak. Dia ada bahagi kepada tiga fasa. Kita nampak je lah benda tu. Kita cuba tengok kalau ada dalam komputer saya. Saya pun. Tahu kita tak biar pelan-pelan cari. Oh, dia jadi slow noh. Lalu dia slow sebab kalau mungkin berat. Sebab kita duduk. Sebab kita meeting. Okey. Okey, apa atau dah hilang topik kan ni. Hilanglah topik. Okey, pasal run up tu kan. Run up saya tak ada buat tulis sini tapi kita buat saya pernah dah bentang lah tu pasal run up apa semua tu kan. Okey, cuma okey apa yang saya rasa macam apa yang saya pernah tengok coach ni brother tulis ni trigger teknik, sail teknik, hand teknik, hitch kick teknik, wish. Kita nak cerita pasal benda ni
Okey, saya teknik HK teknik ni tengok dekat YouTube lagi senang kot. Okey, cuma apa yang saya duk bila tengok video-video daripada Cuba punya atlet. Apa yang saya duk apply kat atlet-atlet sekarang, kat sini semua kita buat HK lah. HK. HK ini adalah satu teknik yang di mana flow daripada lari landas sampai ke lompatan tu dia paling kurang breaking ketika takeoff. Banyak jadi masalah atlet yang laju tapi lompat tak jauh ataupun atlet perlahan yang lompat jauh. Bila dia tak lompat ke adalah masalah HK teknik lah. Kalau macam saya tengok atlet Sabah. Atlet coach Sabah. Coach Tanpa Ruli tu. Saya tengok budak ni lari laju. Ada meter 12, saya ingat macam 24 ke 25 ke. Tapi dia punya jump distance adalah 55. Kalau tak silap, bila saya tengok sendiri ranak dia memang agresif lah. Cuma masalah dia adalah ketika take off. True kepada jam lah. Di mana saya rasa atlet-atlet yang saya banyak saya polish benda ni dekat board. Maksudnya kita daripada transition daripada lari landas kepada lompatan. Tempat paling penting adalah dekat papan tu lah. Papan tu nak true papan. Kita ajar, saya banyak ajar dia orang. Bila kita buat hari teknik tu, kita buat warm up jam, kita buat telemark jam. Lepas telemark jam, habis telemark ni kita buat satu flow jam. Flow jam ni maksudnya kita contoh kita ambil macam 6 strike run up, kita suruh atlet tu lompat sejauh yang boleh. Tak payah fikir teknik, just go je. 3-6 strike pum and go, 6 strike and go. Tu selepas telemark lah. Bila selepas flow jam ni aspek mana paling penting dalam lompat jauh yang perlu ditekankan untuk beginner? Which beginner ni susah ni. Ranak atau teknik pen ultimate? Okay, pen ultimate tu kan. Pen ultimate saya tak pernah apply lagi. Saya dah tengok US banyak pakai pen ultimate ni, saya tak apply lagi. Sebab saya kalau kadang-kadang jenis saya bila kita jumpa satu-satu faktor untuk membantu latihan tu, saya just hold dulu. Kita letak, saya letak dalam list. Okay, kita priority ni dulu. Lepas tu bila kita buat, yang contoh kita buat tiga benda yang kita buat ni dulu, kita tengok atlet ni dia lompat setakat ni. Lepas tu dia dah start. Bila kita start tu, kita ada dah reserve apa benda boleh kita cuba untuk improve. Macam dulu saya banyak, saya keluarkan slap pull, saya keluarkan banyak-banyak benda lah. Saya terpengar yang asas dulu. Lepas tu bila kita tambah ni, kita expect untuk atlet tu improve lah. Kalau kita tambah dia improve, that's mean benda tu bagus lah. Kalau kita tambah dia tak improve, sama ada tak bagus ataupun dia belum faham dia lah. Okay, pen ultimate. Okay, aspek paling penting kalau saya lah. Run up nombor satu lah. Saya ingat mana-mana orang pun, coaches mana pun kata run up paling penting lah. Daripada cuma, kita kena bagi ajar atlet untuk boleh guna run up dia sebaiknya. Ada macam kalau Zaidi dia lari 12 second 100 meter, dia boleh lompat 6.9. Maksudnya run up dia tu efficient lah. Jumping dia efficient lah. Dia guna maksimum apa yang dia ada untuk lompat macam tu. Kalau ikut logik tu, tak logik lah orang lari slow macam tu lompat jauh. Kalau saya pun lari apa lu? 10.9 juga saya. Lompat baru 7.3 sekali. Kalau 6.9 je banyak. Macam budak-budak. Okay. Kalau beginner teknik asal lompatan dia kot. Kita nak ajar dia orang untuk dapat take off dalam keadaan tegak. Tegak bukan bila kita take off tu kaki duduk depan, badan ke belakang. Kita lebihkan, kalau kita take off tu kita lebih kepada kita kena true board. Bukan kata kita letak dan kita lompat. Kalau atlet yang hitch kick teknik banyak kan, dia akan masalah ni selesai. Yang sail dengan hang selalu kan dia akan hold sikit.
Sebab dia ada macam delay sikit, delay point. Bila kita buat, kita ada hang teknik ni, selalunya atlet tu adalah atlet yang powerful lah. Dia punya, dia punya kuat-kuat. Yang HK ni banyak yang geng-geng laju lah. Kalau kita tak laju, kalau kita buat HK, kita dah efisien lah. Macam Mahira, kita dengan Nazri, dia improve dia orang punya PB masa kita 2 minggu kita tukar teknik daripada hang teknik kepada hitch kick. Semua dah improve. Improve sampai 20 cm, 30 cm. Dalam 2 minggu kita betulkan teknik tu lah. Dia ada macam Wan, kalau dia ada macam banyak-banyak faktor-faktor penting lah. Tapi yang mana kita nak tekankan dulu, kalau untuk beginner, kalau sekolah rendah, saya rasa kena ada kebolehan untuk dia lompat lah. Dia lari laju pun dia sampai papan dia tak tahu buat apa pun susah juga. Kalau beginner yang macam tu lah. So tapi kalau nak dapatkan teknik yang mudah, saya rasa kalau kita boleh belajar teknik, kita banyak pakai bot lah. Beza lah kalau kita latih dengan keadaan tak pakai box. Saya selalu pakai box macam 4 inci. Atlet saya banyak pakai box tu. Ada box tu, lagi tinggi box tu, lagi bukan lagi, salah ayat. Kalau box tu tinggi, kalau atlet tak kuat, dia akan defect banyak. Kalau box tu rendah, dia kuat, dia boleh start polish cantik dengan teknik. Tapi saya tak pakai springboard, saya tengok ada yang pakai springboard. Springboard kalau kita buat untuk nak betulkan off, saya rasa tak betul lah. Sebab bila kita buat tu, dia macam ada banyak bantuan untuk kita take off. Kecuali kita nak guna springboard untuk nak betulkan masa flight punya phase lah. Kan bila kita lompat, dia ada flight punya phase tu, kita kalau guna springboard untuk nak betulkan flight phase dengan landing, springboard boleh pakai. Kalau nak betulkan fasa take off tu, saya rasa springboard tak sesuai ya. Sebab saya pernah pakai springboard. Lepas springboard ni orang, atlet tu dia akan macam, macam mana, dia macam ragu-ragu sikit. Dia fikir banyak springboard tu daripada dia nak lompat. Pen ultimate, saya dah tengok tu. Benda tu cuma tak pakai. Tak tahu, kita apply nanti kita dapat 850 ya. Okay brother, yang saya teknik, teknik yang tu saya tak ingat. Tapi saya apply HK ni, saya pun belajar pun through tengok-tengok juga. Tapi saya rasa HK tu bila apply tu banyaklah benefit untuk atlet-atlet ni. Tapi yang jadi, apa yang paling penting bila kita buat HK teknik tu, dia punya progression kepada HK punya progression punya training tu, itu kena ada. Dia ada, kalau saya dah breakdown dah fasa-fasa untuk nak dapatkan, macam nak dapat HK flow dekat board tu daripada tangan. Sebab dalam HK ni paling penting adalah tangan, dia bukan kaki ya, bukan hayun, bukan apa, dia tangan paling penting. Kalau kita dapat arm swing yang sepatutnya macam untuk lakukan hitch kick ni, kejap dia kaki dia dapat. lagi? Cuba tanya-tanya, kita boleh jawab senang sikit. Kan? Masa tuan, tanya-tanya. Oh, yang tadi tak habis tunjuk, tapi tak apa buat tadi. Kalau strength training, Syah Zuan punya referral bagus-bagus sikit. Tapi kadang-kadang saya pun nak jumpa dengan coach apa nama apa? Coach SNC dengan Filipin tu. Dia ada buat buku periodisasi tu. Apa nama tu? Nah, dia ada cadangkan kan. Okey, kita apa yang dia buat masa dia pergi Cuba tu, untuk atlet Cuba tu dia cadangkan untuk buat slab pull berat. Cuma dia buat daripada berat kepada ringan. Saya ada memang ada buat yang itulah, apply tahun ni banyak apply benda tu.
Cuma berat tu berapa berat sebenarnya dia? Berapa berat? Ah, kalau Buzi Celi tu, betul? Berat tu dia kata memang berat. Memang betul berat. Sebab push. Nak tanya soalan. During competition, during competition, maksud dia kita katakan masa event kan, coach ada ni, ada bagi lagi strength training tak? Like strength training ke? Ada? Sebelum tu. Maksud dia event dia dalam sehari sebelum ke? Sehari sebelum masuk. Besok, katakan tak. Event dia besok, kita nak strength dia takut hilang ke dalam 3 hari dia tak buat strength. Ada buat light training ke? Light strength. Kalau kita cakap pasal yang masa sekansi tu, sesi game lah. Kita buat pun. Tak buat eh. Kita dalam minggu tu, seminggu tu macam kita warm up je. Warm up. Sebab kalau dia senang, dia macam ni. Kalau saya lah. Kalau kita boleh buat plan macam contoh kita buat GPP bagus, SPP kita bagus untuk strength training ni. Bila sampai dekat game tu, kita tak payah nak risau orang untuk nak kena taper ni lah. Nak kena taper dekat strength lah. Macam budak ni tiba-tiba lembek ya. Kalau saya lah, kalau kita plan tu, kita just pergi sana, kita tak payah risau apa-apa, kita just go. Okay. Sebab ada orang macam kita training, lepas tu macam nak gauge macam budak ni macam lembek, badan macam tak best je. Then yang tu kita pergi tambah buat strength training, buat power. Tapi kalau kita plan betul-betul, kalau saya macam saya ada plan tu macam tak ada pun, kita pergi sana, kita warm up, kita just refine balik je, apply balik, buat imitation drill. Drill je banyak, drill banyak balik. Kalau masa jam lah, jam macam imitation ni kalau 2 minggu sebelum game tu, jumping imitation tu banyak, ulangan, technical, asal apa yang kita nak buat during competition tu kena ada. Lepas tu progress short run up. Kalau kita buat progress short run up macam 3 minggu towards game tu, kita akan buat progress lah. Contoh hari minggu pertama tu kita buat 6 ke 7 langkah. Lepas tu minggu kedua kita buat 8 ke 9 langkah. Minggu ketiga kita buat 10 ke 11 langkah. Lepas tu minggu keempat tu full run up game lah. Progression ni kena ada lah. Macam mana pun saya rasa kalau dalam kita merancang program latihan ni, progression tu penting lah. Sama ada progression strength training, progression technical, progression run-up, tu penting lah. Oh, nama tu pembuat buku lah. Kalau Buzi Celi, nama baru bagi saya ni. Kalau dan dalam strength conditioning, yang buku baru nama dia dengan apa nama yang selalu famous sikit tu. Saya ni zaman lama ni coach, saya zaman bompa. Ah yalah, kalau buku tu bompa bawah bompa ada dengan dia ada sekali lah. Oh sekali je tak perasan nama dia. Bau-bau. Jadi kita family cakap, dengan bompa. Tapi bila poin-poin dia cakap tu sebenarnya poin-poin tu sebenarnya saya rasa macam coach-coach mana pun memang dah buat dah, cuma dia orang tak bukukan je pun. Ya. Yeah. Okay. Dia cukup. Okay. Seronok bantu dia. Saya coach, saya masa tinggal lebih kurang dalam 10 minit ke 20 minit, saya nak buka soalan lah. Tanya. Soalan. Kepada semua, coach ada ataupun coach Nazmizan ada benda-benda nak ditambah ke ada apa? Nak respon? Boleh tanya soalan semua? Kita dengar lah. Boleh. Tanya soalan semua. Semua tanya eh? Tanya lah, jangan tulis. Tanya. Saya pergi satu-satu lah. Kita pergi pada Coach Nazmizan dulu lah. Boleh? Coach. Oh, saya? Coach Nazmizan dulu lah. Saya tak ada apa lah. Kalau ikut lah daripada apa ni. Penerang awak tu dia, ialah macam kalau kita tengok macam kita ni, ialah orang kata kita daripada negara ASEAN dari segi apa, fizikal pun semua tu lah. Tapi kalau kita kena dengan apa kata, sebab kita pada sains sukan pun kita dah semakin maju, mungkin kolaborasi dengan apa ni, dengan ASN dan segi biomekanik untuk kaji tu mungkin boleh coach-coach boleh minta bantuan lah dengan kalau kata bukan dengan ASN ataupun ada lecturer daripada UMSI tu dah, dia dulu student kejali lah dulu, ex-student kejali doktor apa dia pakar biomekanik untuk strength semua. Bolehlah kita apa ni minta bantuan kan. Sebab benda-benda ni mungkin kita mungkin dari segi coaching mungkin kita tahu nak kira semua, mungkin dari segi
nak tengok tu mungkin ada lagi yang yang boleh pakar lah macam tu lah. Macam macam jarak nak jauh lompat tang tu mungkin lah gabungan semua lah tu macam saya buat bagi tahu tadi speed apa ni take off lepas tu landing lepas tu teknik yang dia pakai apa ya eh. apa ni hit kick teknik tu. Cuma yang saya tulis tu mungkin kita nak tengok teknik apa yang macam budak buat guna lepas tu budak-budak lain guna jadi boleh mungkin kita boleh compare lah tengok ada setengah orang suka macam untuk hand teknik mungkin macam wat punya cara mungkin budak punya wat mungkin okey apa ni hashtag lagi jadi mungkin boleh pembagaikan lah kita suka kita pembagaikan lah saya tengok macam tu lah sebab tu saya suka kalau orang tanya kenapa tak latih sebab bagi kita macam spring ni dia semua orang boleh macam-macam method yang kita boleh pakai cara coach dengan atlet pun cara dia dengan atlet pun berbeza jadi banyak faktor yang kita boleh tengok lah macam tu lah itu saya punya apa kata pandangan dah saya punya melihat lah macam setengah orang ada macam saya training dulu saya macam spin ada yang jenis macam loading bagi kau punya tapi result tak ada jadi mungkin saya waktu tu saya tak boleh saya mungkin more sebab kita lebih kepada Rusia punya teknik lah macam dia macam Wak cakap tadi dia more to playu macam tu dia combine semua lah macam tu okay. Tak brother apa yang pasal teknik ni pun kan banyak je yang ada hand teknik pun lompat 8 6 8 7 tapi kalau average kita tengok yang lompat bagus-bagus semua consistent memang high kick teknik lah high kick teknik itulah high kick teknik ni bukan kata orang nak orang tak mau guna ke apa so high kick teknik ni dia technical sikit kita nak ajar budak tu betul kita pun kadang-kadang saya tak ajar sebelum ni sebab saya tak tahu macam mana nak bagi budak-budak tu dapat bila kita dapat kita tak tahu betul lah. Benda-benda macam ni yang kita nak tengok mungkin what dah dapat ni okey boleh boleh transfer mungkin ada orang dia itu lah yang perkongsian ni yang kita kita boleh dapat kita jadi kita macam mana tak tahu jadi okey macam ni macam tu lah Clear. Thank you, brother. Okay, seterusnya Syazwan. Syazwan Muhammad Ali. Syazwan diam, Syazwan. Tanpa suara. Okay. Tak ada dah. Tadi soalan dah tanya dah. tanya dah. Baru dengar. Tadi tak tanya, tulis. Okay lah, satu soalan. Latihan-latihan macam coach banyak cakap pasal strength training kan. Latihan pelayu apa yang coach selalu yang gemar lah pakai untuk atlet lompatan? Apa? Yang left. Wait. Okay pelayu lah. Okay pelayu saya ambil saya pakai dua-dua jenis pelayu lah. Sebab pas. Wait lah. RIGHT. R-I-G-H-T dia pun nak belajar juga tak apa ya R-I-G-H-T R-R remove F dah lama tinggal kot coach lama tinggal nak belum ni Okay, plyometric saya pun banyak belajar. Saya belajar dengan coach Puan juga. Saya guna dua-dua komponen plyo lah. Plyometric satu fast plyo, satu slow plyo lah. Fast plyo yang saya gunakan tujuan saya adalah untuk improve dia punya footwork kan. Footwork dengan sprint lah. Slow plyo biasalah bounding, lima hop. Macam mana jam-jam jumper punya duk guna tu lah. Yang fast layu saya buat banyak. Kalau yang Syazwan duk buat tu kan daripada seat daripada kerusi tu lompat lepas tu drop jam tu memang banyak lah saya buat drop jam yang lepas tu double leg ankle dekat tangga tu memang kita ada hari dia hari Selasa pagi memang kita buat fast layu dekat tangga
tangga fast pelayu. Lepas tu slow pelayu kita buat pula hari hari Jumaat. Macam itulah, memang dua-dua jenis plyometric kita guna pakai. Sebab keperluan je macam masing-masing lah. Slow pelayu kita buat untuk improve kita punya jam teknikal, fast pelayu kita buat untuk improve kita punya sprint dengan footwork lah. Nanti kita share tengok benda tu. Okay. Ni seterusnya Coach Saifuddin. Saifuddin Jaafar. Daripada mana Coach? Setiap diam Coach. Ada soalan Coach? Langok kita ni. Coach Saifuddin menjadi pendengar setia ni. Soalan, soalan satu, soalan satu. Oh. Ada soalan. Tak ada soalan. Langok kuat-kuat lah ni. Malu eh. Eh, Coach Bastan terus left eh. Okey lah Coach. Saya rasa okay. Kita untuk hari ni mungkin satu lagi mungkin dari segi ni lah apa berat badan atlet pun nak kena tengok juga. Oh, berat badan saya ambil mudah lah. Saya ambil bukan saya ambil mudah. Saya ambil perkiraan mudah je saya ambil. Kita dulu belajar dekat gym. Berat badan saya selalu ambil okay, kalau fat percentage, kalau fat percentage lah, fat percentage atlet-atlet ni kalau yang tengah perform, kalau lelaki kan, kalau lelaki kalau mas performance dia tengah bagus, dia punya fat percentage mesti 5-7% eh. 5-7% eh. Ni fat percentage lah. Okay. Kita boleh tengok different kalau atlet yang macam tengah 7% dengan 15% fat percentage, kita boleh tengok beza dia bila pergerakan atlet tu masa berlari lah. Dia kalau macam 15%, kalau 12% ke 15% dia punya pergerakan tu macam kalau bahasa Kedah bagi kiat-kiat. Tak smooth lah, tak smooth lah. Tak smooth. Tapi kalau yang 7%, 5% dia macam ringan, macam flow. Okay. Lama tak ingat perkataan kiat. Lepas tu kalau kiraan body weight saya yang ideal selalunya saya ambil height tolak 110 lah. Yang ni selalu saya punya cara bezaan, cara measurement mudah lah. So kalau body weight, kalau kita tinggi kita 177, so 110 adalah 67 lah. 67 mesti 67, 68 ni mesti target target kita punya weight kena dapat untuk boleh lompat elok lah. Kalau kita weight macam 70 dan berat, kalau dia just minus 100, dia load ketika lompatan tu tinggi sangat. Okay. Itu yang saya guna lah brother. Tak tahulah aku mana pakai, tapi saya rasa masa dekat gym dulu saya guna benda tu. Bila saya apply kat budak-budak ni pun macam okay je. Okay lah. Cuma kita tu lah apa, kasi perkongsian lah. Mungkin cara macam-macam cara lah macam mana. Jadi kita ambil sikit-sikit. Oh ni lah. Macam tu lah. Okay. Budak mana yang bagus kan? Tinggi saya 177, berat 75. Berat lah tu. Kalau 110, kalau 67 tu memang cun lah tu. Ya, 67 lah. Ya, boleh. Okey tu. Kursian okay. Yang bagus lah untuk kita ambil tahu mudah, semua. Mudah. Kan. Rasa mudah sebab macam-macam. Macam kalau kita kadang-kadang cikgu-cikgu biasa, kadang-kadang kita tak ada pun cara nak pergi measure fat test ke apa kan. Betul-betul. Mudah measure macam tu, saya rasa senang je. Senang nak monitor. Kalau dekat macam brother cakap, kalau facility kita dekat SM, kalau pada saya lah. Facility kita dekat ASN tu kalau kita guna pakai sebaiknya, yang saya memang guna pakai masa sebelum SEA Games tu, kita pakai dia punya chamber, altitude chamber, kita pakai, kita lari dalam keadaan 2600 meter tinggi. Kita guna semua. Saya rasa facility yang ada kat situ sebenarnya memang cukup lah, tip-top lah. Kalau kita nak pergi kita ni luar negara pun, saya rasa untuk pendedahan, environment dia kot, tapi kalau training saya rasa facility kita dah ada cantik lah. Nanti ada orang marah saya ni. Tak bagi tadi luar negara. Perempuan sama ke Coach? Ha? Body untuk perempuan, untuk perempuan. Fat percentage. Perempuan bagi tinggi kan? Perempuan pun tinggi mana orang pun. Perempuan kelas. Sama juga. Fat percentage kalau perempuan saya pakai fat percentage lah. Sama kan? Memang Mahira tengah bagus tu, fat percentage dia 7% lah. Perempuan pun sama juga 5-7% lah. Perempuan bukan, perempuan dia tinggi sikit. Kalau perempuan dia kena 7-10. Oh, 7-10 lah. Dia bawah 12. Dia kena bawah 12. Bawah 12 lah.
14. Sama juga macam macam Amira dulu, dia 7% juga masa dia lompat national record tu. Tu kalau dia orang dah start 12 kat atas ni memang bawa kiat ah, kiat ah. Bawa kiat, kiat, kiat. Okey, okey coach, saya rap eh, saya Budin nak tanya. Oh, saya Budin ha. Saya tak tanya apa. Saya ucap terima kasih lah semua perkongsian petang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru dengar suara. Baru dengar suara. Lalu kita tengok kat Padang lah. Terima kasih. Okay. Okay. Coach, saya bagi pihak rakan-rakan semua ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Coach Fidaus atas perkongsian santai. Tapi ada beberapa perkara lah yang sebelum ni tentang strength tadi banyak membantu saya lah. Saya minat strength ni tapi tak apply lagi sebab saya student, saya budak sekolah rendah, sekolah menengah kan, jadi kita kurang. Boleh, sekolah menengah tingkatan ujung, tingkatan 3 tu start lah. Yeah. Okay. Try buat tingkatan 1, 2, 3 tu buat plyometric, basic fast plyometric banyak. Dan slow plyometric bagi dia kuatkan dia punya ligament. Okay coach, nanti insyaAllah akan datang. Kalau coach free lagi, kita minta untuk siri 2 pula. Okay, nanti kita survey dulu coach. Kita survey kawan-kawan apa yang depa nak. Apa yang nanti kawan-kawan. Dan mungkin coach Nazmizan pun nanti kita akan jemput dekat ni coach. Boleh, insyaAllah. Untuk okay, saya dengan ini sudah banyak kerana menjemput kita untuk buat sema santai ni, walaupun tak banyak input yang menarik, tapi saya rasa daripada hari ini poin yang kita dapat mungkin kita, untuk session-session seterusnya kita cuba buat yang lebih spesifik sikit lah kot. Okay coach, selamat berbuka puasa lah nanti. Sama-sama. Okay, selamat. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.